Ha, nampak kan intro tadi? So, itulah dia barang yang aku nak review untuk hari ni, iaitu Asus ROG Flow Z13. Basically, Asus ROG Flow Z13 ni merupakan sebuah tablet gaming dan aku beritahu siap-siap dekat korang yang harga untuk tablet ni adalah RM9,000. Barang ni bukan barang biasa-biasa guys. Tapi kenapa harga tablet sampai RM9,000? Tablet je kot, bukan laptop. Serius lah nak spend duit sampai RM9,000 dekat sebuah tablet? Ha, so kalau korang nak tahu berbaloi ke tidak untuk korang spend RM9,000 dekat tablet ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, bila aku tengok Asus ROG Flow ni, aku rasa memang Asus bagi elemen gaming dekat tablet ni kau-kau punya. Tak payah tengok keyboard dia, tengok tablet dia pun kita dah nampak elemen gaming dekat tablet ni. Siap boleh nampak PCB lagi dekat bahagian belakang dia. Dahlah transparent, ada RGB pula tu. Macam aku cakap lah, ini semua elemen-elemen yang sesuai untuk gamer-gamer yang riak dan ujub kat luar sana tu. Lepas tu, cuba korang bayangkan kalau korang bawa tablet ni pergi kelas ke, pergi library ke, tak ke benda ni akan menarik perhatian orang sekeliling korang? Ah, so sesuai lah dengan perangai korang yang suka riak dan ujub tu. Selain daripada tu, dekat tablet ni dia ada stand yang tersendiri. And kalau kita tengok dekat bahagian bawah belah kanan dia ni, ada satu rubber pad dan logo Asus ROG. So rubber pad ni korang boleh tolak dia. Bila korang tolak, stand dekat belakang tablet ni akan terkeluar lah. Kalau kita tengok dekat bahagian rubber pad yang color merah dekat atas tu, dia ada nombor 06 warna hitam sama-sama macam tu. Jadi 06 ni nombor apa? Nombor 06 ni merujuk kepada tahun kelahiran ROG, Republic of Gamers. Kalau korang nak tahu, brand Asus tu sendiri sebenarnya dah ada lama, cuma brand untuk ROG tu dilahirkan ataupun bermula pada tahun 2006. So tahun 2006 tu merupakan tahun yang bersejarah lah untuk Asus. And disebabkan itulah diorang letak nombor 06 dekat bahagian belakang tablet ni. Power button dan volume button untuk tablet ni ada dekat bahagian kanan, sekali dengan USB 2.0 dan 3.5mm jack. And dekat bawah sikit tu ada speaker untuk tablet ni lah. And dekat belah kiri tablet ni ada satu USB-C power connector, dan dekat bawah sikit tu ada speaker sama macam belah kanan tadi. For your information, kita tak boleh expect untuk sebuah tablet tu ada input output yang lengkap sebab dia punya size ataupun dia punya ruang pun terhad. So asalkan tablet tu ada power button, volume button, USB 2.0 pun dah cukup dah bagi aku. Asus ROG Flow ni datangkan dengan detachable keyboard, dan walaupun keyboard ni detachable, Asus masih mengekalkan elemen gaming dengan meletakkan RGB dekat bahagian keyboard ni. Keyboard ni bagi aku dia not bad lah. Memanglah kalau nak compare dengan mechanical keyboard tu, memang mechanical keyboard lebih baik lah. Tapi aku berani cakap yang keyboard ni lebih baik berbanding keyboard dekat laptop yang lain. Speaker dekat keyboard ni pun boleh tahan juga, kiranya kalau nak layan lagu dengan Netflix tu tak sakit hati lah. Okay, sekarang aku nak cerita pasal spek tablet ni pula. Tablet ni pakai Intel i9 12th gen processor dengan 2.5GHz. Untuk GPU, tablet ni pakai RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 dan RAM dia 16GB LPDDR5. Tengok tu, tablet pun dah start pakai DDR5. Storage untuk tablet ni pula adalah 1TB dan dia menggunakan NVMe M.2 SSD. Tengok specs pun, aku rasa korang dah tahu yang laptop ni memang boleh pakai untuk heavy task dan juga multitasking. Kiranya kalau nak pakai untuk run AAA games ataupun render video tu memang tak ada masalah lah. Size screen untuk tablet ni adalah 13.4 inci dan dia menggunakan IPS level panel. Dan refresh rate untuk tablet ni adalah 120Hz. Katakan korang pakai tablet ni untuk layan movie dan juga main game, aku boleh sure pengalaman korang layan movie dan main game tu memang best. Tak lupa juga, walaupun tablet ni datang dengan keyboard, dia still ada touchscreen. So kalau nak tengok movie atas katil tu, tak payahlah pakai keyboard, cabut je. Pakai touchscreen pun dah cukup. Dekat dalam Asus ROG Flow ni, Asus sediakan satu software yang bernama Armoury Crate. Aku sure some of you guys kat luar sana maybe familiar dengan software ni. Software ni bagi aku bagus sebab kita boleh monitor dan control kita punya sistem. Sebagai contoh, dia ada temperature CPU, temperature GPU, memory usage dan banyak lagi lah. Selain tu, kita boleh juga pakai software ni untuk tukar RGB dekat keyboard tadi. Bagi aku, software dia terbaik lah. Dia setanding dengan software-software yang lain macam Razer. Dia sangat-sangat user friendly dan user interface dia sangat cantik. Okay, kalau setakat baca spek dia tapi aku tak test benchmark tablet ni, tak ngam ke kan? So kat sini aku dah sediakan result benchmark untuk tablet ni, dan software-software yang aku pakai untuk benchmark tablet ni adalah Cinebench dan juga Crystal Disk. Untuk storage performance tablet ni, aku dapat 3632.65 untuk read dan 2851.65 untuk write. So far berdasarkan result storage ni, dia perform dengan sangat baik. Untuk Cinebench pula, bila aku test, aku dapat 1886 untuk single core dan 10720 untuk multi core. Not bad lah performance i9 12th gen ni. Kalau nak pakai untuk render video tu pun tak ada masalah. To be honest, pengalaman aku guna tablet ni, dia ada mix feeling lah. Dia bercampur aduk. Ada pros, ada cons. Pros dia adalah performance tablet ni memang kau lah bagi aku. Kadang-kadang bila aku pakai tablet ni, aku sampai lupa yang menatangi sebenarnya tablet. Aku ingatkan laptop. Sebab dia punya performance tu memang padu sangat. Satu lagi pros dia adalah portable lah. Since benda ni tablet, aku rasa memang senang nak bawa ke mana-mana. Tak payah pening lah nak bawa keyboard ke, nak bawa mouse ke, pegang pakai tangan pun boleh. Kalau nak compare dengan laptop, aku rasa aku lagi prefer bawa tablet ni. Okay, cons untuk tablet ni pula, aku rasa tablet ni terlalu berat lah. Kalau bawa bag tu taklah rasa berat sangat.
Tapi kalau pegang kat tangan tu, na'udzubillah, berat weh. Kalau compare dengan laptop, memanglah dia lagi ringan. Tapi kalau compare dengan tablet macam iPad ke apa, aku rasa ni paling berat lah. Tapi dah nama pun gaming performance tablet, so normal lah kan. Okay guys, so kesimpulan dekat sini aku nak bagi tahu korang yang ini merupakan era baru bagi gaming industry. Sebab apa yang aku nampak, Asus mampu untuk develop sebuah gaming tablet yang performance tersetanding dengan laptop dan juga PC. Dan aku harap brand-brand lain macam MSI, Gigabyte apa semua tu boleh ikut buat benda yang sama. Aku cakap ni bukan sebab Asus sponsor aku. Asus memang tak ada sponsor aku apa-apa untuk video kali ni. Cuma aku impress lah dengan tablet yang Asus keluarkan ni. Dan bagi aku, Asus berjaya menjadi trendsetter untuk tablet gaming kat luar sana. Dah lah performance padu, portable, memang senang gila kalau nak bawa ke mana-mana. Cuma harga dia agak pricey lah. Golongan-golongan T20 je mampu beli tablet gaming macam ni. Even aku pun tak mampu nak beli tablet ni. Alright guys, so itulah dia review untuk Asus ROG Flow Z13 kali ni. So kalau korang suka dengan video ni, pastikan korang like, korang share dan juga komen. Ataupun korang ada permintaan nak kita review motherboard ke, laptop ke, PC apa benda semua, korang boleh tulis kat komen nanti, okay? So kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.